Selamat datang kembali di channel saya, Taika Homa. Apa kabar semua? Saya harap selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Semoga channel ini boleh menjadi inspirasi buat teman-teman dan buat teman-teman yang baru datang dari Indonesia. Kayau, semangat berjuang, dan tetaplah menjadi orang yang bersabar ketika keadaan menguji kita. Tamat uji, leng mong jeng mu tau yi. Jelu yau mu tau yi, leng mong giong tamai chong. Sekarang kita cuci bersih dulu ikannya. Kita cuci bersih, kita tiriskan dulu. Lalu kita lap hingga kering. Sekarang kita potong daun bawang, sisihkan. Kita potong daunnya sesuai selera ya. Kita potong, kita sisihkan dulu. Lalu kita potong lemonnya, gunakan secukupnya saja. Beberapa ruas jahe. Diiris juga boleh, enggak diiris juga boleh, seperti ini. Kita sisihkan dulu. Siapkan wadah untuk mengukus atau piring untuk mengukus ya. Taruh batang daun bawang di bawah. Ikan yang sudah kita lap, lalu kita taruh di atasnya. Masukkan beberapa ruas jahe. Lalu kita taruh lemon di atasnya.
siap untuk kita kukus. Sekarang kita siapkan sausnya. Air, kecap asin, tambahkan sedikit gula, aduk hingga tercampur rata. Kita sisihkan dulu. Siapkan panci, tunggu airnya mendidih. Airnya sudah mendidih, kita masukkan ikan. Kita kukus selama 7 menit. Siapkan wajan, taruh minyak secukupnya. Tunggu minyaknya panas. Sudah 7 menit. Kita buka. Tusuk dengan sumpit. Sudah matang. Kita kasih daun bawang. Kita siramkan saus yang sudah kita siapkan. Minyaknya sudah panas. Kita tuangkan. Masaknya sudah selesai, siap untuk disajikan. Menu sehari-hari yang sederhana, cara masaknya pun juga simple dan rasanya pasti juga lezat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.